Hi guys, welcome back to this channel. Kali ini aku ingin membuat bawang goreng menggunakan air fryer. Kira-kira gimana ya guys nanti hasilnya? Apakah akan seenak bawang goreng biasa ya? Saya sudah menyiapkan 350 gram bawang untuk kita goreng. Di sini untuk mencincangnya saya menggunakan food processor agar pekerjaan lebih cepat dan mudah. Nah guys, ini bawangnya sudah saya kasih garam secukupnya atau sesuai selera kalian ya guys. Kemudian kita letakkan di keranjang air fryer. Jangan lupa meletakkannya dengan rata ya guys. Kemudian tinggal diatur suhunya 120 derajat Celcius dengan waktu memasaknya 35 menit. Saya akan mengecek bawang goreng setiap 10 menit sekali ya. Nah, ini 10 menit pertama bawang goreng sudah kelihatan mulai layu ya guys. Kita bisa bolak-balik kemudian tutup kembali dan melanjutkan untuk memasak. Oh ya guys, setelah mengecek tadi saya naikkan suhunya menjadi 130 derajat karena saya merasa suhu 120 derajat tadi kurang panas ya. Nah, ini suhunya sudah saya naikkan dengan waktu memasaknya tetap sama. 10 menit kemudian kita cek kembali ya guys. Di sini bawang goreng sudah semakin layu dengan warnanya yang agak sedikit berubah. Kalian bisa bolak-balik lalu diratakan kembali. Kemudian lanjut memasak. Oke guys, ini 10 menit selanjutnya ya. Wow, kalian bisa lihat bawang goreng kita udah mulai kecoklatan nih. Cuma emang belum rata banget ya guys. Oke, kita balik-balik lagi guys. Setelah itu nanti kita ratakan kembali. Dan kita selesaikan waktu memasak yang tinggal 5 menit lagi. Nah guys, akhirnya sudah selesai ya. Ini dia bawang goreng air fryer tanpa minyak. Kalian bisa lihat bawang gorengnya itu garing banget ya guys. Ini dia bawang goreng air fryer tanpa minyak. Garing, dan setelah saya cicipi rasanya tidak jauh berbeda dengan bawang goreng biasa. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Bye.